Berbangga sekali kita mengetahui ada wakil negara Malaysia Darussalam membawa rekaan fesyen tanah air ke persada antarabangsa. Itulah tajuk wawancara kita pada kali ini. Narasumbernya telah pun kita bawa ke studio. Hadir bersama kita pada pagi ini, Yang Mulia Tuan Zulhilmi Kamaluddin, merupakan pengarah kreatif bersama BILA. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabarnya pada pagi ini? Baik, sehat? Alhamdulillah. Apa khabar? Kami pun alhamdulillah sehat juga. Yes. Jadi kami pada pagi ini ingin mengetahui dulu awal-awal bilangan ini apa sebenarnya? Dari mana terciptanya nama bilangan ini? Silakan, Tuan. Okey, bilangan ini apabila kami mencuba untuk menubuhkan jenama bilangan ini, kami ingin nama yang benar-benar apa tu merepresent kebrunaian kita ni tu. So perkataan yang kami pilih adalah bilang. Bilang merupakan perkataan yang berasal dari bahasa Melayu Brunei lah. Mungkin orang dah sadarlah sebenarnya sebab orang familiar dengan perkataan-perkataan yang ada di luar kali ya. So bilangan ni mungkin dalam bahasa Brunei dalam istilah-istilah macam bilang hari, bilang orang, kebilangan dan sebagainya lah. So we wanted to choose something yang very Bruneian and that's why we came up with perkataan nama bilang itulah. Macam tu. So bilang is a premium brand in Brunei lah. Baik, seorang pengarah kreatif ya, di mana mengenai dengan desain ataupun dengan peragaan pakaian ini, memang ini mungkin dari tadi dilihatnya ni, kita ni macam pakaian macam mana ni? Takutlah. Ingin saya sentuh juga tentang baru-baru ini ada mengongsikan tadi berkaitan dengan pertunjukan fashion di Bangkok. Mungkin dapat dijelaskan lebih lanjut. Okey, pertunjukan fashion di Bangkok itu adalah pertunjukan sebahagian daripada Thaisop Fashion Week lah. Thaisop Fashion Week is an annual thing, acara anjuran memang tahun-tahun diadakan lah. So saya bersama dengan tim mewakili negara untuk membawa rekaan-rekaan tempatan menggunakan Thaisop di Bangkok atas pelau ataupun jemputan dari kerajaan Bangkok lah. Orang fabric yang kami gunakan pun memang fabric sutra Thai asli lah. Memang susah kan dicari. Satu fabrik itu dah lagi dapat lagi lah lepas satu. Wow. It's very exclusive fabric lah. Jadi kita difahamkan ini adalah Minggu Fashion Antarabangsa Sutra Thai ataupun Thai Silk International Fashion Week, iaitu acara tahunan yang sudah memasuki edisi ketiga penganjurannya dalam 60 negara yang turut serta bilang mewakili negara Brunei Darussalam. Akan kita paparkan satu tayangan klip video dalam sedikit masa saja lagi dan kita akan kembali selepas ini.
Kami sebenarnya teruja melihat tayangan video klip tersebut. Ditanya-tanyakan juga, apa tu ada topi di kepala? Jadi mungkin dapat dikongsikan inspirasi di sebalik koleksi itu. Okey, so inspirasi kami untuk koleksi Spring Summer 2023 ni lah. So kiranya is padian. Padian ini kami mencarikan apa tu sesuatu yang apa tu similar common di antara Brunei dan juga Thailand. So di Brunei ada kononnya penjajah wanita dulu-dululah di Kampung Air, di Bangkok ada floating market. So similarity itu yang kami pilih untuk koleksi terbaru inilah. So di sana kami ada dari segi styling, kami ada topi yang masa ni dah lagi ada. Topi itu dipanggil sirong bini lah. So mencari orang yang membuat sirong bini itu pun payah. So we had to mencari sebrunai lah dari Tutong, Belait, Temburong untuk mencari itu tu. So kami bekerjasama dengan pusat kesenian juga lah untuk menghasilkan topi itu juga. What a fashion genius dalam bahasa Inggerisnya. Terfikirkan menggabungkan kedua konsep Brunei dan Bangkok juga. Kalau Inggerisnya what a fashion genius. Kalau Melayunya apa? Satu perkataan saja. Satu perkataan. Baik. Menyentuh tentang kain sutra tersebut. Tadi ada mengusikkan katanya bukan hanya satu kain sutra jenisnya ya. Mungkin ada lagi dijelaskan lagi. Okey. Kami pun apabila menyertai Thai Silk Fashion Week ini, kami baru mengetahui rupanya jenis-jenis Thai Silk itu ada banyak. So dari segi texture, dari segi tabalnya, kemudian dari segi siapa yang membuat, it depends on dari kalau kita ni puakkah, dari puak mana yang membuat. So texture hasilnya akan berbezalah. So itu yang diorang hantar ke Brunei, kami diberi peluang untuk memilih apa saja fabric yang kami mahu dan diorang akan hantar ke Brunei dan kami hasilkan ikut kreativiti masing-masing lah setiap designer. So setiap negara akan menghasilkan rekaan-rekaan yang berlainan lah berdasarkan dengan interpretasi masing-masing. Jadi dengan rekaan koleksi tersebut berapa lama menghasilkan? Okey, kami the whole process itu start dari bulan hujung bulan Julai dari sana sudah dalam 5 bulan macam itulah. Baik, dalam 5 bulan. Dalam 5 bulan. Kesemuanya dari memikirkan design dan menunggu fabric sampai, kemudian membuat fabric, R&D, research and development and everything lah. Baik, tadi ada dikongsikan juga mengenai dengan perbezaan kain sutra Thai asli tersebut. Tadi kata Tuan Zohimi sendiri mengongsikan baru juga mempelajari. Jadi ini mungkin menjadikan satu cabaran sepanjang 5 bulan tersebut. Adakah ada cabaran-cabaran di antaranya ialah untuk menukar bagaimana fashion-fashion tersebut? Memang apabila sebagai seorang yang memang orang suka kepada fashion, so apabila menerima fabric itu, it's really interesting sebab ketani berada di Brunei, ketani tahu, ketani expose kepada satu ataupun limited jenis Thai silk lah, tapi sudah dibagi tahu ada banyak jenis, so memang ada cabaran sebab ada bidang yang diorang bagi itu pun memang kadang-kadang ada yang cuma ni saja besarnya, ada bidang panjang, so memang susah untuk orang mengolahlah mereka baju berdasarkan dengan bidang berdasarkan dengan kain yang diberikan adalah. Adakah setakat itu saja cabarannya ataupun ada lagi cabaran yang mungkin rasakan malas tu sudah. mungkin ada. Ndak pulang sampai ke tahap itulah. Tapi memang cabaran itu memang adalah, tapi selain itu pun since dari awal sudah kami ingin orang menampilkan konsep padian itu, cabaran seterusnya adalah untuk mencari satu topi untuk orang merealisasikan konsep itu. Keduanya mencari aksesori dan styling untuk baju itulah. Bag itu pun sendiri terpaksa kami mencari siapa penganyam-penganyam yang boleh menghasilkan bag yang kami mahukan itu. Jadi itulah. Mungkin di kesempatan ini dapat dikongsikan juga, Bilang Ani sebenarnya adalah sebuah jenama fashion premium cetusan idea Zohilmi Kamaluddin dan Fikri Afif Daud sendiri. Jadi sebenarnya mereka ini sudah berkerjaya sebagai image architect sejak tahun 2017 dengan menata gaya selebriti tempatan untuk penampilan editorial majalah, televisyen dan persembahan pentas di negara Brunei Darussalam, termasuklah bekerja sebagai menghasilkan kempen fashion untuk pereka-pereka fashion lain di negara Brunei Darussalam sebelum melahirkan jenama mereka sendiri pada tahun 2021. Dengan kredibiliti tersebut, apa pandangan Zul untuk industri fashion negara Brunei Darussalam pada ketika ini? Silakan Zul. Okey, kalau kita ni lihat industri fashion negara kita ni kalau dibandingkan dengan beberapa tahun lepas memang orang
apa berkembanglah sebab exposure kepada apa tu rekan-rekan dari luar dan sebagainya. Jadi it's good to see rekan-rekan fashion di Brunei apa tu namanya cuba untuk menghasilkan rekan-rekan yang mempunyai DNA ataupun style mereka masing-masing lah. So itu menunjukkan kita ni punya industri fashion itu mempunyai orang apa tu variety ataupun in terms of design dan sebagainya lah. So itu we use that peluang untuk orang bekerjasama dengan lebih ramai lagi people in the industry untuk apa sama-sama mengembangkanlah fashion di negara Brunei Darussalam and hopefully we can actually membawa orang-orang apa jenama apa orang-orang penggiat-penggiat fashion di negara kita ni keluar negara lah. That's what we wanted dari dulu lah. Harapan kita ni harapan bersama kita juga ya. Baik, untuk Auda, kita saksikan bersama dan juga mungkin dapat dijelaskan sendiri oleh Tuan Zulhelmi mengenai dengan fashion-fashion ini. Okey, yang ini pun sebahagian daripada koleksi yang kami tampilkan di Bangkok. Ini merupakan satu, actually sebulan sebelum pertunjukan fashion itulah. Ini di APEC. APEC ataupun APEC Summit masa itu. So, satu baju daripada Thaisat itu dikeluarkanlah, ditunjukkanlah. Jadi kita dapat saksikan dan sekarang ini, oh Ani pengacara tempatan kita ni, and Saini mungkin dapat dikongsikan. Okey, Ani masa anugerah sebelum ini, so kami mereka baju untuk pengacara lah masa itu pengacara dan juga persembahan. Jadi it's one of our favorite looks juga sebenarnya. Dan bagaimana dengan ini pula? Macam lebih casual lah. Lebih casual betul. So ini sebenarnya koleksi terbaru kami lah kiranya. Bukan terbaru, baru-baru pertama kali kami menghasilkan baju laki-laki ready to wear, ready to wear untuk menswear. Made to measure. So kiranya pre-order lah. So orang yang mengorder and then kami akan membuat koleksi itu. Wah, dan Ani yang dalam video tadi ya, memakai baju berwarna fuchsia pink dengan topi padian. Silakan. So Ani sebahagian daripada koleksi itu juga. Ani 100% dari Thai Silk. Bentuknya itu sebenarnya diinspirasikan daripada bentuk topi sirong bini itulah. So if you notice the baju structural structure tu memang similarity yang kami ambil lah. Macam ada maksud tersirat pula ya. Setiap baju memang kami cuba untuk orang ada cerita di sebalik setiap baju lah. Itu ada bag dan sebagainya. Baik, itulah gambar ataupun bag yang dibuat sendiri oleh Ketan ya. Orang-orang Ketan sendiri membuat Bag. Baik, untuk selanjutnya juga ini merupakan koleksi sebagian daripada koleksi kami punya Essential. Essential is our Raya collection lah. Sama itu sebelum ini pada bulan Januari hari itu untuk pre-order juga. So baju yang dikenakan itu very similar with our previous collection yang Thai Silk. So it's kiranya similarity yang kami ambil lah. So yang ini is our collection yang masa bulan 6. Ini yang saya suka. Sebab ini macam lebih casual dan lebih menarik, neutral. Mungkin dapat dikongsikan berkenaan dengan penampilan ini. So, ini since Thai Silk itu inspirasinya adalah dari padian kan. So yang padian ini kiranya baju ini melambangkan orang kalau padian itu hujan berpanas kan. So ini melambangkan orang di bawah topi itu, so baju itu warna grey, bayang-bayang orang. So that's the metaphor behind the look lah. Ada maknanya. Ada makna memang. Mungkin akan dapat kita saksikan lagi. Sama juga sama masa kami punya styling lah untuk anugerah untuk masa itulah. Pada ketika itu diragakan oleh Ensaini dan ini pun mungkin di antara salah satu koleksi yang diperagakan. So baju ini sebenarnya baju kurung, kami panggil baju kurung bersuja lah. So kalau baju kurung masa ini kadang-kadang dah lagi ada suja kan tu yang disiring itu. Dulu-dulu saja. So kami ingin mempromote suja tu. Di sana ada suja and lehernya tu cakap musang lah. Cakap musang is actually macam baju Melayu tu. So kami combine and hopefully kira menginterpret interpretasi barulah untuk baju kurung. Mungkin ini baju kurung lebih modern. Modern lah. Lebih kontemporari. Dan seterusnya. So, ini sama juga. Ini baju-baju yang pernah kami hasilkan sebelum ini. Diperagakan tapi bukan Thai Silk lah. Ini pun masih ready to wear lah? Ini sama juga. Menswear. Ready to wear and made to measure lah.
baru-baru. So, oh, jadi ada made to measure juga? Ada. So kami selalunya, since we are a small brand, so we like to menghasilkan apa tu namanya, kami dah dapat membuat sekaligus mass production lah. So we have to do macam kalau pengguna, kalau ada kami hasilkan rekaan dan kami apa tu namanya, kami cuba untuk membuat based on the person punya measurement lah. Macam itu. Okey, jadinya ada juga bukan sahaja ready to wear tapi made to measure juga mengikut ukur badan seseorang individu. Betul. Itu sendiri. Jadi kalau melihat lagi Bilang pada ketika ini, apa perkembangan terbaru Bilang sendiri? Okey, perkembangan terbaru kami, we want to be able to orang melebar apa tu? Melebarkan sahib lagi di negara Brunei Darussalam lah, sebab walaupun sebab brand ini baru lagi kan, baru dari tahun 2021. So tahun ini merupakan tahun kedua kami lah. So insyaallah kami boleh apa tu nih orang, perkembangan terbaru kami is to participate dalam apa tu namanya, expo yang akan datang. Insyaallah dalam bulan macam ni kami akan menyertai expo, and kalau sekiranya untuk mengetahui lebih lanjut dalam Instagram kami lah, nanti ada perkembangannya. Jadi di laman Instagram di mana dapat dikongsikan? Instagram kami by Bilang, BYBILANG lah. Instagram sudah di sana, kalau mengetahui perkembangan terbaru dari sanalah. Baik, cukup menarik antara fashion-fashion yang telah pun dikongsikan kepada kita ni ya, di pagi ini. Memang kalau dilihat hasil karya daripada belia kita ni juga mampu untuk bersaing dengan mereka yang berada di luar negara. Dan juga rasanya tadi mata si Nadirah melihat ni ada pakaian-pakaian yang sesuai ni rasanya. Adakah akan dipakai untuk ramai pagi ataupun untuk edisi puasa dan juraya? Boleh, mana tahu. Mungkin. Melihat amat menarik sekali koleksi-koleksi yang telah pun dikongsikan. Jadi kami di Rampai Pagi tidak lupa ingin mengucapkan ribuan terima kasih sama-sama kepada Tuan berkesudian datang. Dan sama-sama, sekali lagi kami ingin mengucapkan tahniah dapat mengharumkan nama negara Brunei Darussalam di persada antarabangsa. InsyaAllah kami doakan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih maju jaya lagi. Amin, insyaAllah. Ya, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.